warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gemma Kirana. Kali ini kita mau mencurahkan suara hati. Tak kenal maka tak sayang kan ya. Gimana kalau kita mulai kenalan? Hai. Nama saya Erma Maulani. Saya berperan sebagai Mesya. Mesya itu karakternya biasa. Uang dan uang. Harus dapet. Kalau nggak dapet, Mesya harus mencari cara lagi. Gimana supaya dapet uang. Mau minjem ke, mau apa ke. Yang penting duit. Hai. Aku Irma Kal. Di sini aku berperan sebagai Siska dan Jenong. Nah, Siska itu karakternya ngeselin banget ya pokoknya. Apa-apa minjem, apa-apa minta. Ih, siapa sih lo? Gitu banget kan. Itu kalau bisa ya tetangga-tetangga pada tutup pintu tahu enggak? Biar Siska kagak masuk. Ngabisin stok soalnya. Itu si Siska ya, aslinya enggak. Terus kalau Jenong itu penyakitan, bengek. Ih, kesian banget. Mana ingusan lagi, bersin-bersin mulu. Pokoknya kacau deh. Halo penggemar Gemma Kirana. Perkenalkan, nama saya Emma Pratiwi. Di sini saya berperan 3 sekaligus. Yang pertama, saya jadi Laudia. Laudia gimana ya orangnya? Yang pasti Laudia itu paling sombong. Bener-bener manusia gak guna, gak bisa ngapain. Gak ada yang bisa ngalahin kesombongannya Laudia di geng emak ini. Di komplek Kirana gak ada. Pokoknya intinya Laudia tuh sombong, cantik, dan emas permata. Yang kedua, Atu berpelan sebagai Atu. Anak kecil yang polos, suka usil, yang ngomongnya gak pernah bener. Yang ketiga, aku itu salah satu personil Rio Celepuk yang jadi Denok, yang serba emping kan. Sama kayak kerudungnya aku pakai sekarang. Makin gelis tuh Denok tuh. Hai, namaku Siti Mardiana. Aku berperan sebagai Paula si Jendil. Karakter aku di Gemma Makirana tuh seorang wanita yang cindil, terus kepo, terus tukang ngaca. Satu lagi, aku berperan menjadi ibu ustazah yang sangat baik. Penasaran kan? Saksikan terus ya, geng Emak Kirana. Dah. Nama saya Thomas Angseri. Di sini saya berperan sebagai Budi yang ciri khas rambut keriting. Selalu memakai daster berwarna. Kemudian karakternya jika berkomunikasi bisa menyambung alias Budi, Budi terkini. Terkadang parah malah, sama sekali tidak nyambung. Satu lagi, peran saya sebagai Danisem. Seksi, anggun, berkalungkan emas. Kenapa begitu banyak rintangan? Tanpa make up. Saya di sini berperan sebagai Sofi. Karakter saya di sini jadi orang yang sabar, yang baik, yang polos, yang lembut, nggak banyak cerita, dan kalau orangnya polos aja deh, nggak terlalu banyak bicara, diam, itu aja sih. Terima kasih. Halo semua, kenalin aku Zeze. Di sini aku perannya sebagai Angel. Angel ini lebih ke ya wanita anggun, elegan, terus bestinya si Laudia. Ini juga sebagai simpenan. Kemudian peran aku jadi Bella. Bella ini ketua dari geng Trio Cepu. Oke, bye.